Tak disangka, Jokowi temukan foto ini di kantor Prabowo. Kemarin saat acara rapim Kementerian Pertahanan, Presiden Jokowi masuk ke kantor Prabowo. Kabarnya, ada pembicaraan empat mata antara Presiden dan Menteri Pertahanan itu. Saat ditanya wartawan, Prabowo menyebut kalau dirinya disidak oleh Presiden. Pada foto yang diposting Kemhan di akun Instagramnya, terlihat Jokowi dan Prabowo sedang berbincang dengan latar foto-foto yang menempel di dinding kantor Prabowo. Salah satu netizen yang cukup jeli melihat adanya foto ikonik di slide ketiga. Foto itu adalah The Blue Jean Soldier yang memperlihatkan seorang tentara Indonesia dengan style khas cowboy. Kalian ada yang tahu siapa The Blue Jean Soldier itu? Mereka adalah pasukan yang dipimpin oleh tokoh militer Indonesia dengan nama lengkap Letnan Jenderal TNI Dading Kalbuadi. Mereka berhasil menyusup ke Timor Timur pada saat operasi militer yang dipimpin LB.